Kita mau masak tom yum. Iya, karena ini makanan terkenal banget di Thailand ya. Kalau iya dong. Wow. Semua masih harus suka banget tom yum, karena seger banget. Enak banget. Enak, dan aku oke, bahan juga gampang banget, kita bisa cari gampang banget di Indonesia juga. Jadi sayur nggak bisa lah ya, nggak bisa lah di rumah ada apa juga bisa makan. Yang penting ada daun jeruk dan ini serai dan jahe lengkuas dan juga cabai rawit, jeruk nipis dan aku pakai susu biar ya, kena nggak terlalu santan ya. Dan ada kukula dan kecap asin. Dan spesial banget hari ini aku mau tambah pete. Huh? Kasih tom yum dan pete kayak Thailand dan Indonesia masuk langsung cinta. Gitu. Nyambung ya? Ya, oke. Okay. Yang pertama kita potong yang ini dulu ya. Gimana ya sayang kolaborasi antara makanan Thailand dengan makanan Indonesia? Pasti enak mantap, aloy mak. Cara masak dan bahan-bahannya juga gampang banget sayang. Kalian pasti bisa coba juga di rumah. Aduh, kalau yang masak asli dari Thailand pasti rasanya nggak akan meragukan ya sayang. Ini penting banget kalau mau masak tom yum harus ada yang serai dan daun jeruk dan lengkuas. Wanginya ya? Iya, itu. Asamnya dari mana itu? Asam dari jeruk nipis. Oh. Oke, okay, ini kita udah mau masak. Udah panas, jadi kita mau masuk bumbu yang tom yum. Ini kalau kita mau bikin ini kayak kita ada yang cabai rawit, apa yang sare dan juga jahe itu mau kayak brand sampai dia kata begini, jadi bisa masuk. Kalau enggak beli aja bumbu yang udah jadi. Yes, ya betul. Kalau kita kayak yang tulisannya tom yum Thailand gitu. Oke. Okay. Sayang, kayaknya wangi dan seger banget ya. Pasti jadi gak sabar mau cobain. Tunggu 5 sampai 10 menit. Baru tup. Baru kita masuk bakso tahu-tahu. Dan ini penting banget. Kita masuk pete.